Dah berhabuk dah kamera aku ni. Yo, what's up guys? Welcome back to Catsman Channel. Apa khabar? Aku harap korang kena sihat walafiat. Apa lah pesan aku selalu bagi? Dah lama lah tak buat video, lupa ke? Jaga kesihatan lah, itu saja. Tak ada apa dah. So gang, dah lama dah aku tak buat video. So last aku tengok Catsman Channel keluarkan video last 1 tahun yang lepas. 1 tahun yang lepas tu ialah video. So video lagu dadakan Pak Haji Andre. Aku dah lama tak buat reaction, tapi aku keep tonton. Aku keep tonton Taulah ni TV, Rans Entertainment, aku tengok Lapor Pak. So baru-baru ni Pak Haji Andre yang dia pergi konsert Dewa dekat Jis tu kan, mantap. Dia lagu stinky dia. Aku tengok, tapi cuma aku dah tak buat reaction. Adalah sebab-sebab tertentu je lah, kesibukan kerja. So, aku harap tahun ni, insyaAllah, insyaAllah tahun ni Catsman akan kembali. Mungkin ada reaction baru, kita pergi jalan-jalan. Ini information lah untuk korang. Aku akan ke Jakarta lagi pada 10 Mac. So dalam sebulan lagi lah. Untuk apa? Korang tunggulah untuk apa. Nanti akan ada video menyusul. Siapa yang free-free nak ajak minum, minum teh ke, teh tarik ke, minum warung-warung ke, jom. Lepak sekali. Aku akan stay di sekitar Jaksel lah, Jakarta Selatan. So see you guys there. Untuk video kali ni, aku baru beli something. Aku tak tahu kenapa, aku memang suka local-local brand Indonesia. Sebab pertama, good quality. Ini betul lah, ini apa yang aku rasa yang aku dah pakai. Good quality, design cantik, berbaloi dengan harga, dengan duit kita spend. Contohnya, berapa lama dah aku pakai bag ni? Brand ni, Brand Eagle Mahameru, yang aku rasa dah berapa tahun dah aku pakai. Brand yang aku agak selalu belilah, ada Eagle, ada Mahameru, Consina. Lepas tu dulu local brand dia ada daripada Bandung aku, kalau aku tak salah, baju Badger. Memang terbaik lah. So untuk video kali ni, aku baru beli satu kasut Saint Barkley guys. So aku nak share korang apa di dalam. Oh yeah, dia ship daripada, aku rasa ni dekat sekitar Bandar Tangerang, tapi HQ Saint Barkley ni tak silap dekat Bandung kan. So ni dia ship daripada Cengkareng. Cengkareng aku rasa ke area Tangerang sana. Kalau aku salah betul kan. Aku dah lama nak tunggu ada kasut ni. Dapat juga Aberdeen Classy Black Sweet Canvas. Macam ginilah rupa dia. Memang cantik lah. So sini, aku rasa sini sweet. Sini canvas. So ini logo Saint Barkley. Ada tulisan Saint Barkley. Ada ni size semua made in Indonesia. Nice. Aku akan pakai kasut ni ke Jakarta. Tak sabar. So apa yang ada dalam ni Dua kasut, tapak dia kali hijau. Dia akan bagi tali. So ada tali hitam, ada tali putih. So aku rasa nanti aku nak tukar tali putih. Stiker ni logo Saint Barkley. Harga dia aku beli daripada Shopee dalam RM180. Yang mana aku tahu, aku rasa ada peminat Saint Barkley. Dekat Malaysia ni ada peminat Saint Barkley. So yang aku tahu, Saint Barkley pun ada collab dengan Kugiran Mazdo. Aku harap Saint Barkley makin berkembang di Malaysia. Sebab apa? Sebab kasut dia sedap. Kasut dia sedap, kualiti cantik, worth the money. Itulah video kali ni aku nak tunjuk yang aku baru beli. Barang baru yang aku akan pakai ke Jakarta. Untuk apa? Kita tunggu di video berikutnya. Catsman ke Jakarta guys. So jangan lupa like, comment. Siapa yang belum subscribe Catsman channel tu, subscribe ke bawah ni. Catsman is back. Mana tahu Catsman dapat berjumpa Andre Taulani. Siapa tahu Pak Haji. Yuk collab yuk. So guys, thank you for watching. Jumpa kalian di Jakarta. Siapa yang berkelapangan, manalah tahu ada masa, halo-halo, komen di bawah. Kita lepak minum di Kopi Kenangan. Ciao, assalamualaikum.